Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat-sahabat subscriber semua. Selamat malam, I love you. Salam hormat kepada guru besar Padepokan Sunda Jagat Mas Tero dan salam sayang untuk Mas terhormat, Mas terhormat Padepokan Sunda Jagat Mas Tero. Anda berada. Tentunya dengan kalian juga sahabat-sahabat subscriber ke semua, semua semua I love you full bertubi-tubi untuk kalian ya. Kalian jangan lupa share video saya ini. Pecah. Media sosial. Apanya pecah? Gambarnya si lubang. Tinggal bikin cet gitu loh. Udah pol ini. Cet gitu. Udah pol. Udah. Jadi klik lagi. Udah. Jadi buat para sahabat-sahabat semua ya yang belum hadir, hadir dulu. Yang lagi maem, buka HP sambil maem. Nonton ya kan. Mereka tuh bukan kayak kamu. Iya kan? Enggak apa-apa loh. Namanya juga hobi tuh, sambil makan sambil nonton itu enak rasanya. Apalagi kalau sayurnya itu enggak enak ya nontonnya itu asmer makan mukbang. Nah, itu baru pas dia. Enggak babi guling enggak. Ah, kadang-kadang dia saya itu dengarkan ya, suaranya krek 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 gitu dia tuh kan. Sama suara kriuknya itu, tes kriuk. Sama ya? Sambal colek pilihannya itu. Sambal bubur itu. Saya senang itu kalau lagi pas tes kriuk gitu. Dengerin aja, nengoknya aja. Makanya ya namanya babi kan haram. Cuman kata orang itu enak dagingnya. Penasaran saya juga saya. Gak. Kenapa babi itu haram? Kenapa? Karena dia itu hewan yang tidak memiliki leher. Jadi gak boleh dimakan. Haramnya bukan karena babi, daging babi itu ada kumannya, tapi karena daging babi itu nggak punya leher. Nah itu dia, cocok tuh, sangat cocok loh, cocok sangat loh. Malam ini kita itu mau grebek kediamannya Mbah Cokro dan juga Mbah apa namanya lupa saya. Gatot. Cuh. Mbak Gatot ini pasti kawannya tiwul mbak gaplek ini. Oh, kita mau grebek mereka di rumah lagi ngapain ya kan. Ya kita tuh kayak seperti biasa aja, kita pura-pura aja. Kita pura-pura biar mereka itu terhanyut dalam ini, dalam bujuk rayuan. Jadi sebelum kita melangkah kita selawatan dulu lah. Soalnya kan kalian tuh ayolah selawatan, ayo selawatan. Ya selawatan tuh ada tempat-tempatnya. Kita opening gini kita sambil selawatan. Itu bagus gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi daimatam bidawami mulhilahi. Alhamdulillah. Salawat dan teruslah kalian berselawat, kumandangkan selawatan dimanapun kalian berada. Baik dengan selawat. Oke, kalau gitu kita gak usah berlama-lama juga. Monoton ya kan, jadi kita langsung aja. Let's go. Kayaknya harus banyak sih gitu ya. Apit boy. Bala-bala.
Mau diam dulu. Bukan ora iso. Lho sampeyan kok asik ngeyel sih, Bu. Wae, lah bukan ngeyel, Mbak. Lah bukan ngeyel, pokoknya ini sebenarnya sih Mbak iki iso mampu. Mbak mampu, mampu. Cuma iki kan iki Mbak. Ritual iki sih, ya wis awak tak nonton terus. Kepingin ngono, Bro. Karena cip arep dipasang iki wis kakean. Ono nanti kan susu kaya tinggal susu permanisan nih. Ya wis. Putihnya loyo sepatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Toko toh. Nunggu. Ngomong mas apa bu? Siapa mbak? Lah. Yo, awak sing ngerti ejes derek musuh kita. Tapi sing iki beda. Ayo. Toko perguruan senjang sejati. Masuk. Monggo tenan iki. Yo, ora monggo. Iki sik opo iki? Lah iki masang susu permanisan. Masang susu permanis? Iya, kan toko lalu tolong mbak, kalian di susu permanisan. Oh, tapi wis ayo kok taruh di susu permanisan. Karena ini jenenge menungso, kurang. Kekurangan. Oh, ngono ya coba apa tak ndelok piye masang susu permanis e? Yo si pasang nang kok, Pak. Wis 3 kali, Mbak, ora iso-iso. Orang saya juga. Orang saya belum lah. Iki jadi
masang sosok kok arep bungkus main yo nang kain putih memang ini lho. Lah semange ra karate. Nah, amin. Yo kula amin ambe sampean. Nggih. Kok koyo iki sampean iki ora iso-iso maksudte mek kesuwen. Karena nek maksudte sampean mek kepenak kesuwen ngurus-ngurus sing ngono to. Ora juga. Lihat Mbak. Mbak. Jenengan iki wis kabehan susuk-susuke. Dene iki kan biduan. Oh biduan, Pak? Yo. Jadi teko pangkal pahake wis dipasang susuk bespoe jogetani api. Yo wis sih. Tes meneh kok ya pasang susuk permanisannya kok ini udah dipandang. Wis ini ayu. Wis dilakone meneh. Wis patang kali Mbak yo. Sekali aku Mbak yo. Nah memang si Mbak yo iso. Pasang susuk guys. Nah, piye Mbak? Iso Mbak masuk kok. Wah, kali ini masuk tinggal sithik dilepi pun kok ora iso-iso kedelep. Ya dibuka sithik lho bae kok di sokne ngono lho. Nah, gendang lho Mbak aja sih sampe Mbak. Enggak suwe. Lan gak kaya iki kakek susuk wisan. Nduk iki salah sabar to Mbak. Besar jadi maksud iki. Wis gini Mbak, gini kok iki sampean. Kok sabar. Wis lah gini. Mbah pun iki mampu. Kudune kok aku sabar banget. Lah nek memang gak memang sampean iki kudu gak sabar. Sampean iki iso. Monggo. Wis gini. Sing bae gini to. Koyo e gawe dolan memang. Apa itu Mbak? Apa yang Bapak ngene, Mbak? Lah iki panjenengane sapa, Nduk? Dijaga karo Mas Karyo. Sapa? Sapa panjenengane, Nduk? Jadi iki simbah aku nang sampean sempan rene ala pasang susu to. Apa rela seandainya engko sampean ujung-ujung burine mengko enek bermasalah. Nah, wis nak memang sampean ini lho ya, nah wis memang koyo ngono karep iki. Lho ya, lah kok ono simbah aku. Ana to bae. Opo kecinane? Wis mbahmu ya wis dari ora nancep-nancep. Padahal bukan masalah iki pasang susu kae. Pokoke iki susu iki ditaji. Enak sing degah. Pokoke iki yo tak wis ngene ya. Ya udah sabar dulu ya, mau menunggu, bisa dulu ya, ini kan kita bisa. Wah, bener gak bisa, tetap harus masuk lah. Lah, omongi mau bisa. Jadi, ini omong ora bisa. Sampian, Ben, lahirnya di Nopolo. Hari Minggu, Mbak. Minggu kliwon. Pada hari Minggu kutur. Ayah ke kosong. Oh iya iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ya ini Mbak yang dikerja ini. Iya Mbak. Oh iya Mbak. Suai Mbak. Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Kakang hari-hari ini aku. Memang akan Tuhan. Ya kudungnya Mbak. Tak bantu. Simba sebelah ini. Awak narik pokok. Dekok. Pokoknya iya. Kita pun iya. Jenenge kita ki menungso wong urip iku Mbak tetep sale sedulur jadi yo dipamit nang desa ndek sedulur itu anu Mbak nggih awak tak pamit no sing banjak kok mesti ya wis awak tak pamit no opo jalurane yo nggih wis ngene Mbak aduh nduk ngene mulai dulu. Oh, Isbah. Nah, ini saya jalur tanggung.
Us, wedang itu nih, siapa kau lagi? Oh, wedang ini mbak? Oh, iya. Apa? Asu nih. Nah, kudu nih. Coba dok, tanya kau ngaji dulu ya. Ini kudu diombe gitu, aku tidak tahu ya. Ngaten dok.